Assalamualaikum. How are you, friends? In the art and craft session today, we have a interesting activity, the painting policeman car. Okay, Miss Nida di sini sudah siapkan materialsnya. We have policeman car, the coloring blue, red or orange, and brush. Okay, teman-teman, mari kita akan mulai bersama-sama untuk painting the policeman car. Miss Nida akan mulai dengan memberi warna biru terlebih dahulu. Teman-teman bisa masukkan kuasnya ke dalam warna biru, tetapi hati-hati ya, dan secukupnya saja ya teman-teman ya. Kita akan beri warna biru pada sisi badan mobil, sudah selesai memberi warna biru pada badan mobil. Nanti teman-teman ketika sudah selesai memberi warna merah, teman-teman bisa oleskan seluruh badan mobil dengan warna biru ya. Tapi setelah ini Miss Nida akan memberi warna merah pada bagian lampu dan ban. Oke. Oh ya teman-teman, karena kita hanya memiliki satu kuas, jadi teman-teman jangan lupa siapkan air untuk mencuci kuas dan juga tisu untuk mengeringkan. Ini teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman berganti warna ya. Jadi kita cuci terlebih dahulu kuasnya, kemudian kita akan keringkan dengan menggunakan tisu. Sehingga warnanya tidak akan bercampur satu dengan yang lain. Nah, di sini kuas Miss Nida sudah bersih dan sudah kering. Miss Nida akan melanjutkan dengan memberi warna pada lampu dan ban. Okay friends, we already painting the policeman car. So, you may try in the class with Miss Daisy or Miss Nida. See you again. Wassalamualaikum.